balik lagi di channel saya, Susilawati. Kali ini kita akan membuat guava cake. Ini dia bahannya, tepung terigu, terisa guava, kupu-kupu, susu, lalu kita campurkan semua bahan, kita beri air. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan alat untuk mengukusnya. Dan kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Jangan lupa ya, like and subscribe channel saya untuk menonton video selanjutnya. Guava cake sudah siap. Selamat mencoba, semoga membantu. Jangan lupa like and subscribe channel saya, Susilawati. Dah.